Tanya, bu, setelah kita hadir lah, dengan akan saya lah di belakang. Okay, sebelum itu saya nak minta tolong isi link kehadiran. Ya. Link kehadiran. Jadi saya dah check lah dekat hantar tugasan, maksudnya semua dah hantar tugasan lah. Jadi hari ini sebelum kita akan habis awal lah, pukul 3 kita habis. Jadi saya nak minta isi sebelum balik lah. Saya nak minta isi dua benda lah. Satu, post test dan juga maklum balas lah. Kalau dah isi, ok lah. Maklum balas post test lah. Boleh untuk mengingat saya lah. Kalau saya buat lah. Okay, jadi semalam kita dah
interface untuk undi online lah. Ha, jadi tiket yang kita wujudkan tadi adalah berfungsi lah. Ha, saya tak nak fungsi lah kepada pembayaran. Ha, ini sama je. Bila kau masuk username, account, terus bayar lah tolak account lah. Tolak account. Jadi itu yang kita akan belajar pada hari ini lah. Jadi
untuk kita berubah tu kita kena ada dua faktor lah. Berapa selamat transaksi kita tu kan? Jadi kita bila transaksi online kita akan terdedah kepada ancaman cyber lah, scammer dan sebagainya. Okey, jadi adakah teknologi sistem yang ada pada hari ini dah bersedia untuk menjamin keselamatan transaksi kita? Jadi siapa yang menggunakan payment gateway? Payment gateway ni kita lah, saya tak sedarnya kita menggunakan payment gateway. Tapi payment gateway ni adalah provider untuk seller sebenarnya. Saya bagi contoh Shopee. Shopee dia gunakan IP88. Dia payment provider dia. Mungkin perempuan tak perasan lah. Payment provider yang disediakan di belakang Shopee tu, bila kita nak exit kepada pembayarannya, dia menggunakan satu service provider ataupun payment gateway, nama dia IP88 lah. Okay, sebagaimana Scoutpay, pasal tak Scoutpay, bila kita buat transaksi top up ke dalam Scoutpay, kita akan dapat satu email notification. Email dia ada logo GSM E-GSM kalau pasal tak ni adalah Scoutpay lah. Saya pun guna merchant Scoutpay punya merchant lah. Ni kalau kita scan tu masuk akaun saya lah. Scan tu masuk merchant Scoutpay lah. Tak ada Scoutpay merchant punya akaun. Tak ada. Nampak lah Scoutpay tu free je. Pergi kat Scoutpay tu dia ada merchant register akaun, nanti dia akan bagi keluar kod lah. Jadi bila scan ni terus kita akan dapat bayar lah. Bayar berapa orang tu tak ada lah. Dia tak sama dengan tiket yang kita nak buat. Cuma dia amount dia bahagian kosong. Jadi di Malaysia ni kita ada top 10 lah. Ni saya listkan top 10 lah. Top 10 payment gateway provider lah. Okay. Nama sekali tadi saya sebut yang paling top lah. Ini antara yang top lah, IP88 yang digunakan oleh Shopee lah untuk menguruskan transaksinya. Jadi company-company ni dia diberi license lah, kebenaran oleh bank negara lah untuk menguruskan transaksi yang berlaku dalam negara kita lah. Okay. Kalau kita tengok di Malaysia ada ni, tak semestinya di tempat lain. Contohnya kamu pergi Indonesia, kamu cari IPATA ni mungkin ada sebab dia ada local company lah. IPATA. Okay. Seterusnya GSM ni adalah company yang menguruskan Scoutpay. Kalau kita buat transaksi Scoutpay, kita akan dapat email lah, notification lah daripada GSM. Lagi Razer macam screen pun sama. Saya tak pernah pakai Razer. IP saya pernah pakai. Dan seterusnya SenamPay. SenamPay Bibis, kedua-duanya saya pernah pakai. SenamPay Bibis, kedua-duanya adalah local company. Malaysia punya company, dia punya headquartersnya di Shah Alam lah, kedua-dua ni. Dan kedua-dua ni adalah tukar Asia ni, saya kat Melayu lah. Ni saya kat Melayu, kedua-dua ni SenamPay, Bibis lah. Okay, yang Stripe dan PayPal tu adalah provider daripada US. Stripe dan PayPal provider daripada US lah. Jadi kalau kita nak buat transaksi di luar negara kan, kita nak membeli di luar negara, kita tak akan jumpa lah SenamPay, IPATA, GSM, kita tak akan jumpa lah. Jadi kita akan jumpa payment gateway yang pelik. Jadi untuk keselamatan kita, saya cadangkan kita guna PayPal lah. PayPal dan juga Stripe untuk kalau kita nak buat transaksi ke luar negara. Transaksi ke luar negara, PayPal dan Stripe lebih selamat lah. Kalau jumpa yang pelik tu jangan guna lah. Dia akan bahaya lah. Mungkin dia akan curi maklumat di akaun bank kita, password dan sebagainya. Okay, PayPal selamat tapi mahal. Dia punya charge dia mahal, transaction.
boleh tak salah kan? Okey, macam mana? Okey. Okey, macam mana sistem ni berfungsi lah? What is payment gateway? Payment gateway is a technology used by merchant. Merchant ni maksudnya pengguna lah yang menguruskan. Dan payment gateway ni dia bukan bank. Dia bukan bank. Dia uruskan duit dari kepada end user, kita lah user kan, kepada merchant. User, dia tak ada macam sebenarnya. User kepada bank. Di antara tu merchant dan juga payment provider, payment gateway. Adalah saya cuba. Okey, pertama sebelum duit kita tu sampai kepada seller apa yang berlaku? Okey, customer input payment, input payment maksudnya dia masukkan jumlah bayaran, maklumat credit card kan, maklumat credit card, dia punya apa second authentication, lepas tu submit. Verify, bila dia submit, e-commerce site tu send payment to the payment gateway. Okey, bila kita submit, dia akan lalu payment gateway dulu. Contohnya saya order barang di Shopee kan. Jadi duit saya tu akan melalui IPATA tu. Dia akan screening di sana dulu. Kalau saya masukkan nombor credit card, pasal nombor credit card tu ataupun nombor debit card empat nombor pertama tu adalah nombor rujukan untuk provider. Contohnya bank mana, dia guna Mastercard ke, Visa card ke. Jadi kalau kita masuk empat nombor pertama tu payment gateway ni, dia dah boleh tahu dah kita ni guna kad apa, scammer ke dan sebagainya. Okay, dia akan lalu proses verification payment gateway. Kemudian credit card company. Kalau kita gunakan Visa, pasal tak? Kita debit card ke credit card ke, kita ada dua lah, Visa, Mastercard lah yang paling besar lah. Jadi dia akan cross check dengan credit card company tu. Duit tak masuk kepada saya lagi. Duit akan masuk selepas 28 jam lah, bergantung kepada package yang seller tu ambil lah. Kalau dia nak contohnya dia nak cepat lah, contohnya saya bayar pagi ni pukul 8 ni, pukul 9 dah masuk account. Dia ada package-package dia lah, maksudnya dia akan bayar package yang lebih mahal lah. Nanti kita akan bincangkan sekejap. Okey, dia akan lalu credit card company. Kemudian dia akan simpan tu. Kali ini saya cerita yang paling murah lah, yang Toypay yang kita akan buat tu. Dia akan simpan selama 28 jam sebelum duit itu masuk kepada seller. Okey, bayangkan kita bayar. Kita bayar RM 10 ringgit lah. 10 ringgit kat Shopee kan. Okey, kita bayar 10 ringgit kat Shopee. RM 10 ringgit juga lah duit kita yang kita boleh guna untuk berbelanja di Shopee. Okey. Maksudnya duit yang sampai ke seller pun 10 ringgit lah. Jadi dah macam mana payment gateway tadi? IPATA ke SenamPay ke BayPlace tu untuk dia buat keuntungan. Okey. Jadi saya ambil package yang paling murah . Okey, dia akan ambil 28 jam. Saya ambil contoh Sarawak Pay . Sarawak Pay . Saya ambil contoh Sarawak Pay. Jadi bila customer scan sini bayar RM1 dapat rebate lagi 20 sen. Betul tak? So pay bagi kita cash rebate 20 sen kan. Jadi sebenarnya kita tambah 20 sen lagi sini, kita dah untung dah sebenarnya 20 sen. Jadi macam mana Sarawak Pay tu dia jana keuntungan. Jadi Sarawak Pay tu dia akan pegang kita ni selama 28 jam dekat bank negara, dekat akaun dia. Jadi lagi banyak kita top up, lagi banyaklah dia untung sebenarnya. Okey. Selepas untuk OPR, overnight rate apa saya tengok dah. Overnight OPR ni dia memerlukan satu-satu bank tu, salah satu provider tu dia simpan duit dalam bank dia tu
mesti lebih daripada 24 jam. Kalau lebih daripada 24 jam, dia akan dapat interest rate lah daripada jumlah keuntungan, jumlah duit tu, dia akan dapat keuntungan lah. Berapa persen lah. Jadi daripada percentage transaksi yang kita lakukan tu, jadi Scout Pay disimpan duit kita, itulah dia akan dapat keuntungan lah. Untuk dia bagi kita cash rebate 20 sen. Selepas 28 jam duit tadi akan masuk kepada account sender. Duit masuk dalam account sender lah. Walaupun notification tu dah bunyi, duitnya tak masuk lagi selepas 28 jam. Sebab dia nak dapatkan OPR ni, percentage keuntungan dia lah. Boleh? Adakah? Jadi tak ada isu lah. Walaupun kita masuk top up duit kita RM10, kita boleh guna RM10 juga duit kita yang berada di dalam Shopee. Boleh? Ada soalan tekan ni? Ni kan? Macam saya beritahu tadi, lagi banyak duit yang ada dalam
prepaid eh. Contohnya dalam prepaid ni saya top up saya nak pakai RM1 kan. Saya top saya top up 800. Nah, guna RM1 top up 800. Jadi RM790 tu oh anda dapat opiat lah. Akan dia full lah bagus-bagus. Simpan dana. Jadi itu adalah sumber keuntungan dia. Jadi kalau banyak duit kita dekat e-wallet, dan e-wallet suka walaupun kita tak guna kan. Nah, Shopee Shopee Pay ke Boost ke apa Grab Pay ke semua ni adalah platform-platform yang menggunakan e-wallet. E-wallet WeChat Pay, Touch and Go ni sebenarnya Touch and Go lah. Touch and Go lah yang paling besar lah. Lagi kita ada daripada Maybank. Maybank QR Pay. QR pun dah ada. QR Pay tu maksudnya dia tidak gunakan e-wallet ni. Dia terus, dia macam debit card lah. Dia macam pengganti debit card. Maksudnya kita bayar terus tolak daripada account ni. QR Pay. Jadi contohnya satu kedai tu dia sediakan QR Code eh. QR Code Shopee Pay eh, QR Code Sarawak Pay, QR Code Quick Pay, Touch and Go, semua ada QR Code. Jadi di kedai dia tu yang dekat kaunter tu penuh lah. Betul tak? Penuh sejak QR Code. Ada yang buat? Ada nak pergi kedai makan eh. Makcik nak bayar penuh apa? Ha, semua ada QR Code. Scan tu. Ada? Nah, ada di sini. Ada. Tengok. Kalau satu je. Satu. Kali satu. Dua, tiga lah. Fifth. Combine lah. Sebenarnya kita dah ke arah tu lah sekarang. Maksudnya kita nak copy paste dengan bus. Nah, sekarang ni dah kalau perasan semua benda tu dia dah selaraskan untuk ke arah satu QR. Dia tak nak maksudnya kedai ni satu QR. Walaupun kita satu kedai, kita ada 10 QR tu depan. Nah, scan lah mana-mana nak bayar. Nah, jadi sekarang ni kita dah ke arah macam mana kita nak selaraskan supaya kita bayar melalui satu saluran. Sekarang kan? Dan solution kita ada sebenarnya. Kita gunakan duit now. Kita guna duit now. Tapi tidak menyuruh lagi lah. Duit now sekarang ni kalau kita nak bayar menggunakan duit now. Sekarang ni yang saya ingat lah. Shopee Pay dah boleh. Adalah beberapa e-wallet lain lah. Yang sebenarnya kita boleh melalui satu platform. Duit now lah. Cara kaedah pembayaran kita lah. Dah ada banyak sangat e-wallet kan. Takkan kamu top up semua kan. Dah satu e-wallet top up 800. Ada 10 e-wallet 8,000 dah ada. Betul lah 8,000. Jadi gunanya RM1. Jadi rugi lah kita. Jadi maksudnya akan datang kita akan ke arah macam mana kita nak combine semua QR tu dalam satu QR tu lah. Kita scan satu ada pembayarannya untuk semua platform lah. Okay, DoingNow ni ada dia menyediakan 3 produk lah. Menyediakan 3 produk. Satu, transfer. Kalau kamu transfer online banking kan, kalau kamu pasal dia ada option. Kita punya industri untuk khusus ni lah. Sebenarnya program kita ni bersama-sama dengan industri Encik Hashim. Encik Hashim melalui HP Resort dan juga pihak masjid lah. Itulah kalau ramai yang belum tahulah yang cerita, mungkin cerita kita berubah-ubah lah. Antara apa dia cerita dan bulan 9 itu bulan 11 yang telah kita ada pertukaran peserta. Ok, kita sambung sikit lah. Untuk Do It Now, ok mana lagi. Jadi Do It Now ni kita ada Do It Now. Yang pertama tadi macam mana kita nak selaraskan transaksi lah. Saya sambung lah. Transaksi kita less than RM5,000 kita duit ni tidak ada charge lah. Tidak ada charge. Kemudian duit ni juga kita boleh transfer antara bank. Antara bank maksudnya tidak ada transaksi lah, mudah lah. Maksudnya walaupun kita ada satu account, kita boleh buat pembayaran kepada mana-mana bank menggunakan satu QR daripada duit ni. Kemudian yang ketiga kita boleh request.
Nah, contohnya dalam masa musim raya dulu, masa kita boleh request duit raya daripada duit nak. Contohnya masa-masa PKP ya. Masa PKP, semua orang tak boleh bergerak kan. Jadi macam mana nak bagi duit raya? Nah, nak minta dekat pakcik di kampung ke kan. Jadi kita request melalui duit nak masuk nombor akaun. Nah, kalau dia accept, nanti kita masuklah kepada akaun kita request. RM50 ke RM100 untuk raya dekat pakcik tu. Nah, kalau dia accept, nah, itulah masa pandemik tu. Nah, jadi sistem ni sebenarnya ada. Ada pada duit nak di platform. Okey, pada masa akan datang, belum maksudnya kita belum lagi sampai sini lah. Iaitu Alipay. Alipay ni maksudnya di China bayar ada senyum. Kita tak perlu scan QR lagi, kita pergi dekat provider, dekat scanner tu, cashier akan masukkan RM20, kita senyum saja dekat apa? Dekat kamera tu dah duit kita hilang. RM20 banyak sudahlah. Jadi kalau tak nak bayar jangan senyum. Senyum je terus proceed transaction lah. Okey, ni di China lah. Jadi di tempat kita belum ada lagi sebab sebab sebenarnya dia kita ada isu privacy lah. Sebab bila kita nak scan muka kan, sebab muka kita ni bila ada satu teknologi yang dipanggil deep face kan. Maksudnya dia boleh guna data image kita ni untuk replace muka. Pasal ada dah app sekarang ni TikTok ni, kita boleh replace muka tu dengan karakter lain, gambar lain kan. Jadi sebab tu lah tadi isu lah teknologi ni, teknologi apa face recognition ni dia tidak boleh berkembang lah sebab ada isu privacy. Di Europe ni, di Europe maksudnya kajian dulu dia ada data semua image muka lah. Maksudnya kalau ada CCTV di bandar tu, kita lalu melalui kamera dia dah tahu, oh ni Atikah ni, oh ni Syami ni, ni Sapuan ni. Maksudnya dia boleh tahu kita bergerak sebab dia ada data setiap image muka kita lah. Tapi di China boleh kan? Boleh pergi tempat kita, mungkin kita ke arah tu juga. Saya pun tak pasti lah. Tapi teknologi ni dah ada lah. Maksudnya pembayaran sebelum ni, sekarang kita dah rasa dah hebat lah, mungkin aku kan. Tapi di China sebenarnya dia bayar dengan senyum je kan. Dengan senyum macam ni dah boleh buat pembayaran lah. Lagi cepat, lagi ni lah. Okay, lepas ni kita akan buat praktikal. Maksudnya semua kan akan register, saya buka telefon lah ni. Toy pay, nanti boleh explore. Okay, ini poster. Aiman minta saya buat poster TNGB. TNGB tu gambar. Eh, Aiman macam-macam. Teman saya siap. Tahu. Okay, untuk TNGB bisa lah. Dia minta saya desain satu telepon. Okay, TNGB. Satu. Okay, ada satu lagi. Terima kasih. Dah terjual dah. Kalau kita jual produk online, kita akan dapat dari segi numbers, bilangan dan juga amount. Total banking settlement, maksudnya ini adalah pembayaran daripada user, daripada buyer lah. Pembayaran daripada buyer, tapi belum masuk akaun lagi. Maksudnya statusnya pending. Itulah yang saya beritahu tadi, kita punya 28 jam ni. Kalau kita guna
sebi pembayaran tu nak kita nak guna touch and go. Maksudnya dekat produk kita tu bila customer pilih option, bila customer pilih option ada ada sini option credit card. Misalnya kita ada credit card macam dia ada FPL bank-bank. Dia tak ada dia tak ada credit card, debit card tak ada. Dia tidak ada e-wallet. Boost ke Grab Pay ke tak ada. Kalau kita nak gunakan servis-servis tu, kita kena ambil package lah. Contohnya Senam Pay. Jadi Senam Pay ni akan ambil 1.5% daripada harga yang kita letak tu, charge je lah. Kalau kita kena guna servis ni Touch and Go, Boost, Grab Pay, jadi Senam Pay ni akan charge setiap transaksi kita lah. Sama ada kita boleh set transaksi charge 1.5 ni dan RM10, RM1.5 lah. RM1.5 kepada buyer ke ataupun seller. Contohnya Atika ni jual mungkin RM10. Jadi kalau seller tu bayar, kalau Atika charge RM1.5 kepada buyer kan, harga mungkin tu yang dibayar oleh buyer tu adalah RM11.50. Okey, faham? Ataupun kalau kita tak nak harga tu berubah, kita juga boleh masukkan harga ni lah. Jadi duit yang masuk ke dalam akaun kita RM8.50 lah, tolak RM1.5. Okey, NPI tadi lah yang mana-mana bank. Okey, ni adalah Visa package untuk Visa credit card. Visa credit card, kalau kita nak guna pembayaran secara Visa untuk startup ni, ni tidak available lah. Sama juga dengan TOEPay tadi, tidak available. Ini pun saya tak tahu, my IOU pun tidak available. Jadi harganya macam ni lah, RM300 advance. Ini bukan nak suruh kamu beli nak share lah. Kalau kita nak guna sistem pembayaran yang advance macam Shopee dengan ada kupon lagi, dengan ada kita boleh pilih lagi wallet ke, credit card ke, pay later ke. Pay later pun ada pasal ada pay later sekarang ni. Tak ada duit pun boleh beli. Barang tu sampai baru bayar. Lagi kita ada apa lagi, bayar dengan lain-lain lah. Lain-lain provider lah. Jadi kita ni lah antara package lah. Kalau kita nak buat keputusan untuk buat pembayaran online, ada banyak package tu lah. Advance, special, site tu kita guna US ni pun ada RM400.5 monthly. Ni apa ni? Bukan monthly RM2,000 ni maksudnya tahunan, iuran tahunan untuk kita bayar. Jadi kita kena bersedia lah. Kalau kita nak buat harga tu, kita kena masukkan siap-siap harga transaksi ni. Sebenarnya yang kita gunakan lah. Kita kena
Yuran tahunan dia 5,000 ringgit lah. Kalau tengok sini, online banking ada, ada Visa Mastercard, ada e-wallet, ada PayPal. Ini tak sebut PayPal lah. Okay, tapi yang tak best pun next business day lah. Sebenarnya maksudnya duit tu akan masuk 28 jam lah. Nah, dia tak mungkin 24 jam lah. Dia akan lebih daripada 24 jam. Okey, katalah kita ada bisnes yang package basic tak sesuai, package standard pun tak sesuai, kita boleh minta custom package lah. Dan di custom package ni kosonglah harganya lagi mahal daripada ni lah. Dan kita boleh request real time. Maksudnya real time saya bayar RM10, RM10 terus masuk ke dalam akaun akhir. Contact seller
kontak saya dah dekat toilet pay. Tolong kurang yang cas lah. Santai dengan ya, santai dengan Jiro tu apa sesuatu mana? Santai dengan Jiro. Jiro transfer. Jiro? Jiro apa? Jiro transfer. Jiro ni, Jiro ni. Atau ada cas? Belum ada cas. Mana ada cas? Kalau kita letak harga RM10, RM10 lah. Bilang. Tapi lima hari kemudian, mau masuk lah. Jadi sistem ni selamat sebenarnya. Sistem ni selamat. Dulu saya pernah test kan sistem ni. Sampai dulu itu kena tahan dengan dekat senam pil. Ada cubaan. Okay, bila kita letak sini, letaklah description.
Mungkin ini dibuat daripada tepung jagung, tepung gandum, gula dan pes kacang merah. Description tu. Jadi bila sebelum orang beli tu, boleh baca lah. Oh, macam kita beli Shopee eh? Ha, kamu tak boleh beli ya? Mesti tengok description. Bila dia betul sah? Bila dia betul sah? Banner tu nama produk. Bila orang buka je, ha, produk tu apa nama dia? Contohnya saya buat dua video buku ni. Ha, banner ni, muka demak, tak boleh. Ha, muka demak. Siap. Okay, kalau dah siap, ini sambil ini kita dah tambah satu bumbu ya. Dan kelasan itu akan mungkin untuk kelasan ini akan mengambil pembayaran. Action button. Ha, letak situ. Action button tu, dia bila
bila customer klik bayar, terus dia pergi kepada URL Toyipay.